Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi dunyani amin. Faslun fi syuruti taharati, ini satu pasal tentang syarat-syarat taharah. Syurutut wudu'i, syarat-syarat wudu, wa kadzal ghuslu, dan seperti ini juga mandi. Syaratnya sama, asyaratun, itu ada 10. Syarat wudu, syarat mandi ada 10. Kemarin sudah tentang rukun mandi ada 2. Niat dan meratakan air ke seluruh badan kita. Nah, sekarang tentang syarat-syarat wudu. Juga syarat-syarat mandi, jumlahnya ada 10. Al-awalu, yang pertama, al-islamu, pertama Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah daripada orang kafir. Jadi orang kafir enggak sah wudu. Kenapa bisa enggak sah? Li'annahu ibadatun badaniyatun bi ghairi daruratin wa laysa huwa min ahliha. Li'annahu, karena bahwasannya mandi adalah ibadatun badaniyatun, ibadah yang bangsa badan. Bi ghairi daruratin, dengan tanpa darurat. Walaysa huwa min ahliha, dan tidaklah dia orang kafir min ahliha, bukan termasuk ahli ibadah. Wasani, yang kedua at-tamyizu. Syarat yang kedua, orang yang berwudu mesti tamyiz, orang yang mandi mesti tamyiz. Ya. Tamyiz, tamyiz itu bisa membedakan, tamyiz. Secara bahasa gitu, ya. Nah, kalau ada anak kecil udah bisa makan sendiri, cebok sendiri, udah mulai tamyiz. Telanjang malu, ya. Ini kalau telanjang masih kagak malu, itu belum habis. Ya, bocah di rumah itu, si Auza itu belum tamis tuh bocah tuh. Telanjang-telanjang aja udah. Santri. Belum tamis ya. Iya. Ya, kalau kita ini tamis semua udah ya. Baru tamis lagi balik ya. Fala yasi'u wudu'u ghairul mayyizi, maka tidak sah wudu yang belum tamyiz. Contoh katiflin, seperti anak kecil. Ini anak kecil belum tamyiz, dia enggak sah wudunya. Wa majnunin, orang gila wudu enggak sah. Lima zukira, alasannya ya bagi apa yang sudah disebutkan kemarin. Wasanisu, yang ketiga, annaqa'u, bersih. Syarat wudu, syarat mandi yang ketiga adalah bersih. Bi fatin nun, dengan fatan nun, naqo. Bin madi, dengan mad, naqo. Ya. Mad namanya ini, naqo, panjang dia. Ya, kalau dalam ilmu tajwid namanya mad apa nih? Ya. Mad. Ya, wajib ya. Wajib mud tasir, ya. Karena setelah alif ada hamzah dalam satu kalimat. Ya. Ya. Bil madi, dengan mad, wa madihi, fil madinya adalah naki ya, bi kasir kofi, dengan kasir kof, naki. Wa mudori uhu, mudorinya yanko, bi fathnya, dengan fathnya. Ya. Dengan fatah yang fatah kof, jadi
Nakia yanko ai nazopatu, artinya bersih. Bersih dari apa? Orang yang uduk, orang yang mandi. Jadi dia boleh uduk, dia sah uduk maksudnya. Dia sah uduk, ya sah mandi, mesti bersih ya. Karena syaratnya bersih dari apa? Anil haidi wan nifasi, daripada haid dan nifas. Jadi kalau orang lagi haid nggak boleh wudu, nggak boleh mandi, lagi nifas pun begitu. Warabiu, syarat yang keempat, annaqau amma yamna'u usulal ma'i ilal basharati, bersih dari sesuatu yang dapat mencegah sampai air ke kulit. Ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air ke kulit. Contoh, kaduh din jamidin, seperti minyak yang beku. Ya. Seperti minyak yang beku. Ya, minyak yang beku ya. Apa tuh? Jadi ada minyak nempel di sini. Minyak yang beku, apa tuh minyak yang beku? Tance, tance ya. Ini duh ini minyak yang beku seperti tance. Dulu nih orang dulu kan minyaknya bang tance dulu ya. Iya, banyak. Ingat masa SMP dulu begitu. Breeze. Iya. Dia kan krim dia. Nanti kalau masih ada tuh krimnya, ya maksudnya numpuk gitu, numpuk berudu nggak masuk, mandi nggak masuk, ya. Nah, tato juga nggak masuk, ya. Tato juga nggak masuk. Ini orang kalau pakai tato ini dilema dia. Masang tato haram, ya. Membongkarnya kalau sampai sakit haram juga, menyakiti. Kecuali ada yang menghapus bisa tidak menyakiti, ada nggak kira-kira? Ada laser sakit juga itu, masya Allah, nangis-nangis itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, ada kita keluarga ya masang gitu-gituan, haram hukumnya. Jadi kalau yang udah bertato ya udah biarin aja, taubat aja sama Allah. Wudu, mandi udah pasrahin sama Allah, taubat insyaallah taubatnya diterima. Yang penting benar-benar aja. Ya. Puyuson, puyuson, remason. Masih ada umpama bertumpuk di sini kita wudu, itu enggak masuk itu. Tapi kalau umpama minyak ya, minyaknya udah emang udah bekasnya doang di sini, kita ngurut nah. Ngurut tuh enggak apa-apa, mandi itu masuk enggak apa-apa. Dia kan udah bekas aja. Iya, enggak apa-apa. Enggak mesti kita sampai hilang dulu enggak. Itu udah bekas. Kalau ngulang-ngulang lu kagak hilang-hilang nih. Ya. Gitu. Wa sam'in dan lilin. Nah, lilin enggak masuk nih. Wa aini hibrin dan zat tinta. Nah, ini enggak masuk zat tinta. Kalau bekasannya enggak apa-apa. Wa hinain dan zat pacar. Ya. Bi khilafi asarihima, lain halnya bekasan keduanya. Enggak apa-apa. Bekasan tinta, bekasan ya pacar enggak apa-apa. Kan ada pacar tuh yang kalau kita pakai yang ya yang dulu ya numpuk di sini, nah itu nggak masuk wudu ya. Kalau udah hilang pak boleh. Wasyaukatin duri lau uzilat, jikalau dihilangkan iya duri lam yaltaim mahluha, maka tidak rapat oleh tempatnya. Ya, duri. Jadi kalau begitu duri cabut. Ya, dicabut. Wa damin darah. Ya.
wa gubarin, dan debu ala udwin, di atas anggota. Nggak masuk nih darah, debu, ya, di atas anggota. Ya. Wa damin wa gubarin ala udwin la garaqin mutajammidin alaih, tidak keringat yang sudah membeku atasnya. Kalau bahasa kita apa keringat membeku? Daki. Ya, kalau daki enggak apa-apa. Wa wasakhin tahtal azfari. Ya. Dan kotoran di bawah kuku. Nah, ini enggak boleh nih. Ya, punya kotoran. Kukunya panjang, hitam-hitam. Nah, itu enggak masuk wudu. Iya. Kukunya panjang, hitam-hitam. Enggak masuk wudu. Warromasin fil aini, dan ya, kotoran mata, ya, tai mata yang ada di mata. Kalau bahasa kita apa? Belekan. Rebekan. Jadi kita kalau umpama ada belekan itu lagi wudu, wajib dihilangkan. Kalau kita udah selesai wudu masih ada belekannya, ulang lagi wudunya. Ya. Belum masuk wudu. Jangan kita udah habis wudu, selesai wudu, berkaca, wah ada belekannya, kita ilangin aja, kita enggak wudu lagi, enggak sah. Ya. Gitu. Walaysa minhu tabu'un asurat, bukan termasuk daripadanya. Artinya ya, enggak jadi masalah. Apa? Ya. Enggak termasuk daripadanya yang bisa menghalangi kepada kulit. Tabu'un asra zawaluhu fa yu'fa anhu. Ya. Kutu rambut yang sulit oleh ya hilangnya maka dimaaf darinya, fayu'fa anhu. Kutu rambut. Nah. Ya, kutu rambutnya, telurnya itu kan nempel. Ya. Telurnya itu ada nempel kan, besisik banyak banget. Itu dimaaf. Enggak apa-apa itu. Iya, enggak apa-apa. Wa kadza kasratu dumali, dan seperti ini kulit bisul. Ba'da khuruji ma fiha, setelah keluar apa yang ada di dalamnya. Jadi maaf. Iya, sakit banget ya kan. Kita ambil itu sakit luar biasa nih. Ya, kita yang kagak sakit, enggak ngalamin sakit. Nah, kalau yang ngalamin sakit, masya Allah, namanya bisul, luar biasa. Wa in sa'ulat izalatuha, sekalipun mudah oleh menghilangkannya, bal aula, bahkan yang lebih utama, minal araqi, daripada, ya, bahkan ya, lebih utama dia daripada keringat. Artinya enggak apa-apa. Li'annaha juz'un minal badani, kenapa enggak apa-apa? Karena dia itu bagian daripada badan. Wal khamisu, yang kelima, alla yakuna, bahwa tidak ada alal udwi, di atas anggota, ma yughayyirul ma'a, sesuatu yang merubah air. Ka za'faran, dan seperti za'faran. Za'faran ini ya sejenis wewangian, ya. Sejenis wewangian yang memiliki warna nampak kuning. Ya. Dan memiliki harum yang tidak begitu menyengat, ya. Namanya za'faron. Ini banyak menjadikan produk-produk ya, warna kuning. Wa sondalin, sondal, kayu cendana. Wa sadisu al-ilmu bi fardiyati. Allahu a'lam.